Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama kita tidak bertemu, guys. Selamat datang lagi di Biji Kuda Motor. Apa kabar? Kebutuhan mania. Sehat-sehat? Tentulah. Kami doakan semoga Anda sehat-sehat semua ya. Panjang umur, panjang rezeki. Tapi jangan dulu, jangan lupa untuk di komen, like, subscribe, and share. Oke, mari kita masuk ke topik pembahasan sih. Jadi di malam hari ini kita akan membahas viralnya motor elektrik ya, di mana-mana elektrik. Motor elektrik sekarang yang lagi merajai ya. Bahkan ada satu cuplikan di mana motor GSX-nya elektrik ya, punya siapa, mungkin Dendimus mungkin ya. Nanti akan saya spoiler ya. Nah itu bisa mengalahkan R15 yang kan nanti kadang-kadang sebagai motor paling jago gitu. Luar biasa guys. Dari sisi perawatan, dari sisi akselerasi itu udah nggak ada obat aja. Bayangkan motor sekelas R15 yang baru ya, itu aja sampai kalah, tertinggal jauh aja. Amazing. Dan kita akan beralih ke topik kita, di mana kita akan membahas sebuah motor Bison ya, atau di India itu sebutnya FZ. Nah, motor FZ ini dikonversi menjadi motor listrik ya. Berikut spoilernya guys. Let's check it out. Self position lo mere reverse gear ichinaru. So reverse gear osar jodo. So ipudu on chestunnanu kada. Chudu. ఇదారియానే కొడతానిరా ya guys, spoilernya dimana katanya itu sekali charge itu bisa menempuh jarak sekitar 120 km. Anjir, bayangkan guys, gitu kalau misalkan pakai BBM full itu bisa berapa liter ya. Bisa itu sekitar standarnya mungkin 35 ya, yang ini sekurangnya 35 itu per liter. Tapi kalau misalkan menggunakan kekuatan elektrik listrik ya, itu sekitar 120 km gitu guys. Luar biasa banget ya. Nah itu berapa tuh sekali cas? Nah kalau di, misalkan di menurut info katanya itu sekitar 20 rupiah atau sekitar 4.000 rupiah gitu. Anjir, yang murah banget ya. Kenapa bisa murah begitu ya? Jadi majunya teknologi sekarang itu luar biasa ya. Tapi di sisi lain ada juga kelemahannya itu motor listrik bro. Pencurian ya. Ada aja di bangsa kita ini, di bangsa 62. Ada satu mobil motor listrik ya buatan VR itu Gojek atau Grab kalau nggak salah itu ya. Itu dicuri anjir baterainya bang. Padahal itu aku sudah mengalukan kata-katanya guys. Udah ngerti lagi guys. Udah BBM mahal, sekalian konversi listrik dapat, ya dicuri anjir baterainya gitu. Parah sih. Jadi katanya itu dicuri baterainya. Nah itu kan baterai untuk motor listrik kan mahal ya. Mahal itu anjir. Orang sekali rakit aja itu custom bisa menghabiskan 15 juta. Bayangkan. Itu buat dinamo sama listriknya aja ya. Buat apa? Dinamo sama baterai dan komponen pendukung lainnya gitu. Itu luar biasa, 15 juta, bayangkan. Sekarang baterainya diambil aja, motornya mau bisa jalan gimana kalau baterainya aja. Parah sih itu. Monitor lagi nih buat sahabat GRF. Ini yang kehilangan baterai di daerah Ranusa Said ya, Ranusa Said Kuningan.
baterainya hilang. Ini korbannya nih. Mudah-mudahan kalau ada yang terdekat di daerah apartemen Kuningan, Rasuna Said, merapat, kontak PJ-nya ini sendiri, monitor buat sahabat Gerep. Ya, meter lagi nih buat sahabat New Job Jakarta. Ya, tuh, dia lagi bawa sampai itu. Lagi bawa sampai, baterai molisnya hilang. Ya. Coba yang terdekat merapat, monitor buat sahabat New Job Jakarta. Lelah ke sisi lain mungkin negara kita juga belum siap ya, banyak yang mengkonversi kendaraannya ke listrik. Padahal itu luar biasa, itu torsinya. Bahkan ada satu cuplikan di mana motornya metiknya Mio itu punya Atenka Cross bisa mengalahkan X-Max. Luar biasa. X-Max nggak ada apa-apanya, Bor, asli. Itu motor kencang juga dibalapin sama elektrik, kalah jauh bos, luar biasa, luar biasa. Nah, aku nggak ngerti lagi guys, terus gimana apa motor listrik, top dah, apa punya baget, balas kurama nanti siapa yang mau endorse aja, mau kurama itu di motor listrik gitu, mau dikonversi aja motor listrik. Ayo siapa yang punya budana ya? Open donatur. Jadi aku dapat toklu. Gua tuh elektrik ya. Fenomena motor listrik di Indonesia khususnya sekarang udah mulai ini ya, udah mulai berjamur gitu. Banyak para custom customnya itu apa? Anjing, pabelit, pabelit, pabelit. Banyak pada custom-custom ya, yang motor konvensian itu dari konvensional ke elektrik ya. Ini budgetnya lumayan sih. Dan. Nah untuk info juga katanya motor listrik itu nggak punya engine brake ya. Agak serem juga ya motor nggak ada engine brake-nya. Apalagi sekelas motor listrik yang notabene-nya torsinya besar banget gitu guys. Powernya nggak biasa gitu. Ya oke guys, gitu aja. Ada mulai hujan nih, anjir ke bawah jas hujan lagi bangsa. Jam-jam hujanan dulu nih guys. By the way, bagi anda-anda yang mau berkeliaran kota, jangan lupa untuk bawa jas hujan. Anjir, parah nggak bawa jas hujan, hujanan lagi. Baru aja Nishikurama dicuci udah basah lagi. Oke, by the way, semoga anak-anak semua sehat-sehat selalu ya di musim hujan di sebatik kayak ini. Jaga-jaga kesehatan, jangan lupa minum vitamin. Anjir, punya pacar aja subscriber. Oke guys, jangan lupa di like, comment, subscribe, and share ya. Jangan lupa di subscribe dulu sebelum kalian meninggalkan channel ini. See you next time guys in your next video. See ya.